Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur petani, pedagang dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Selasa, tepatnya di tanggal 4 April tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dilancarkan juga rezekinya. Dan buat teman-teman yang muslim, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel ini dan membuat channel ini bisa bermanfaat dan berkembang dengan pesat. Kami mendapatkan informasi dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di Pasar Induk Pare Kediri yang mungkin akan selisih sedikit dengan harga yang diterima oleh dulur-dulur petani dan mungkin juga akan berbeda harganya dengan harga yang terjadi di daerah yang lainnya, terutama mungkin di luar Jawa Timur. Kalau kita ikuti memang ada penurunan yang sangat signifikan, terutama di cabai rawit merah. Kalau seminggu yang lalu mungkin di atas 60 atau sampai 70, mungkin hari-hari ini hanya di angka 20-an. Bagaimana untuk hari ini, apakah masih sama harganya? Langsung saja kita informasikan. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Selasa, tepatnya di tanggal 4 April tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Kada MK di angka Rp19.000. Ini harganya sama dengan hari kemarin. Kemudian untuk cabai merah besar varietas Imola di angka Rp17.000. Ini harganya juga sama dengan hari kemarin, jadi tidak ada perubahan harga. Lanjut untuk cabai merah keriting atau lombok belintir atau lombok tampar istilahnya, di angka Rp14.000, ini juga sama dengan hari kemarin, jadi tidak ada perubahan harga. Lanjut untuk harga dari cabai rawit merah atau cabai kecil, yang pertama ada varietas Ori 212 di angka Rp23.000. kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada penurunan Rp1.000. kemudian untuk Asmoro 043 di angka Rp19.000, ini juga turun Rp1.000. kemudian untuk lokal Kediri di angka Rp21.000, ini turun Rp1.000. kemudian untuk Manu atau Perendul di angka Rp15.000, ini ada penurunan Rp2.000. kemudian untuk gandrung di angka Rp21.000, ini juga ada penurunan Rp1.000. jadi kesimpulannya untuk cabai rawit merah hari ini ada penurunan Rp1.000 sampai Rp2.000. semoga besok-besok akan terjadi peningkatan harga lagi. Untuk keterangan stok atau pasokan di Pasar Induk Pare, ada CMP 3 ton pasokan dari lokal Kediri, Jombang dan Malang. Kemudian ada CMK 1 ton pasokan dari lokal Kediri. Ada CRM 50 ton pasokan dari lokal Kediri dan Blitar. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 5 ton. Penyerapan ke industri melalui grower ada CMP 1,5 ton dan CRM 25 ton. Tadi informasi yang bisa kami bagikan pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Salam pada keluarga. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.